Berikut kami sajikan hasil pertandingan di round 32 ganda campuran Indonesia di D pertama, di mana Pramel kalah dan Dejan Gloria menang. Kejutan dibuat oleh Dejan Gloria setelah mengalahkan unggulan dari Prancis Tom Bisquel dan Delphine Delroux. Dejan Gloria Emmanuel Wijaya berhasil mengalahkan Tom Bisquel, Delphine Delroux dengan skor 21-11 dan 23-21. Sementara pasangan Pramel kalah dari pasangan muda China. Praven Jordan dan Melati Deva Octavianti dikalahkan oleh Jiang Zhenbang Wei Yaxin dengan skor 19-21 dan 7-21. Terima kasih atas like dan subscribe-nya.